Berjumpa lagi dengan channel Tunggu Pancing. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Anda mungkin pernah mendengar bahwa paus sperma dapat menghasilkan suara klik yang spektakuler. Suara ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada paus sperma lain yang berjarak lebih dari ratusan mil. Suara klik tersebut adalah bentuk ekolokasi yang sangat mirip dengan mekanisme pendengaran yang digunakan kelelawar, yakni dengan menembakkan suara dan menafsirkan suara pantulan begitu mereka menabrak objek. Namun, ternyata suara klik yang dihasilkan oleh paus sperma tidak hanya digunakan untuk kedua hal tersebut. Suara klik yang dihasilkan oleh paus sperma adalah suara paling keras yang dihasilkan oleh hewan di muka bumi. Suara tersebut benar-benar keras dengan tingkat kebisingan mencapai 174 desibel. Suara paus sperma bahkan lebih keras daripada suara ledakan Gunung Krakatau yang didengar oleh manusia dari jarak lebih dari 150 km. Tingkat kebisingan bunyi klik yang dihasilkan oleh paus sperma bahkan mencapai 200 desibel. Tingkat kebisingan tersebut sedikit lebih rendah daripada suara paling keras yang pernah direkam oleh lembaga antariksa Amerika Serikat, NASA, yaitu suara roket Saturn V yang mencapai 204 desibel. Begitulah kekuatan klik mereka sehingga paus sperma dapat dengan nyaman mengirimkan informasi kepada orang lain dari jarak ratusan mil, dan bahkan melintasi lautan yang luas. Menurut para ahli, suara dengan tingkat kebisingan mencapai 180 desibel sudah cukup untuk menyebabkan kematian sel secara drastis di telinga,
Dengan demikian, suara paus sperma yang paling kuat tidak hanya akan membuat tuli, namun getarannya juga dapat membunuh manusia. Mari kita dengarkan suara paus sperma berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menghibur. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum.